Pemirsa, kembali di hidup sehat dan seperti yang kami janjikan aduh, tadi Dokter kita periksa ya, Bu, aduh, Ini nih ya, pinggang aku nih? nih udah mulai keluar nih gejala-gejala hmm. biasa namanya ibu-ibu ya kan. Udah mulai nyeri-nyeri <tuh>. karena kan namanya ibu beres-beres rumah ngurusin anak semuanya gitu. Udah mulai deh cenat-cenut di sini-sini nih. Aduh, ini kenapa ya, Dok, ya? Udah mulai deh. Hati-hati loh. Hah? Bisa jadi itu saraf kejepit, Toto Arli. Ah, saraf kejepit serem banget sih. <laughs> Tapi katanya ya kalau misalnya saraf kejepit itu bisa bikin kelumpuhan. Itu mitos atau fakta ya? Nah penasaran kan? Di tengah hmm. kita sudah ada dokter Mahdianur Nasution, spesialis bedah saraf. Siang dok, apa kabar? Selamat siang, baik. Selamat siang dok. dok. Selamat Aduh siang. ini udah mulai nyeri-nyeri dok. Mumpung ada dokter ya kan? Langsung ditanya deh dok. Kalau misalnya saraf kejepit itu emang benar ya dok ya? Bisa menyebabkan kelumpuhan? Pasti Masyarakat juga penasaran tuh dok. Ya itu uh, betul. Betul. Tapi tentunya sampai menjadi salp, uh, terjepit bikin lumpuh itu butuh mm -mm. tahapan. Hmm. Biasanya dimulai dari keluhan-keluhan ringan yang diabaikan. Ya. Kemudian pertama berat dari waktu ke waktu sampai akhirnya menjepit saraf dan bisa menyebabkan kelumpuhan ujung-ujungnya. Waduh, Dok, ini pasti masyarakat pada penasaran nih, Dok. Ini kan kita sudah punya nih, ini adalah tulang belakang ya, Dok, ya. Kalau bisa saraf kejepit itu seperti apa ya, Dok, ya? Ya, baik, saya sedikit jelaskan ya. Apa yang disebut dengan saraf terjepit. Nah, kita lihat ini adalah struktur tulang belakang kita, yeah. leher, punggung dan pinggang. Mm. Ini panggul. Yeah. Nah, yang dimaksud saraf itu adalah yang berwarna kuning ini. Mm. Dia ada di kiri mm. dan di kanan, mm. tapi juga ada sumbu tengahnya. Mm. Nah, yang paling sering menyebabkan saraf terjepit adalah yang berwarna merah ini. Oh. Ini adalah bagian dari tulang yang namanya yeah. tulang belakang atau bantalan tulang belakang yang menonjol di salah satu dari sekian banyak ini. Mm. Sebagai contoh ini yang warna merah Nah, ketika dia menonjol, dia menjepit saraf yang kuning ini, maka terjadilah yang disebut dengan saraf uh, terjepit hmm, gitu. Nah, gitu. saya bantu dok ya, mungkin bentuknya akan seperti ini dok ya. Iya, betul sekali. Oh, nah, betul itu ya. sarafnya yang berwarna merah, iya. kita lihat itu uh, meradang karena jepitan yang berwarna biru. Oh, itu yang disebut gitu dengan saraf ya, terjepit ya. Wah, dok, ini pasti masyarakat makin penasaran lagi nih, dok. Bagaimana sih sebenarnya cara menangani saraf kejepit? Iya. Jadi, penanganan saraf terjepit itu uh, bertahap, ya. Kalau masih ringan, bisa dimulai dari fisioterapi mm -hmm. atau perubahan yeah. postur. Mm -hmm. Tapi, ketika pasien sudah uh, melakukan MRI dan dokter sudah bilang memang ini ada saraf terjepit, itu satu-satunya cara harus dilepaskan. Mm -hmm. Jadi, supaya sarafnya yang terjepit itu tidak terjepit lagi. Mm -hmm. Nah, kalau kita bicara bagaimana melepaskan saraf kejepit, itu ada dua cara: cara yang konvensional dan cara yang modern. Mm -hmm. Kalau yang konvensional itu disebut dengan operasi oleh istilah orang awam, uh -uh. operasi pembedahan. Nah, tapi ada sekarang sudah ada cara yang baru uh -uh. yang uh, lebih baik, resikonya uh -uh. lebih kecil, itu dengan teknik yang dinamakan endoskopi. Endoskopi. Ya, endoskopi. Hmm. Nah, dok, ini ngomongin tindakan endoskopi, dok. Ini butuh waktu berapa lama, dok, untuk melakukan tindakan endoskopi terhadap saraf jepit? Uh, biasanya tindakan endoskopi itu butuh waktu sekitar 45 menit. Uh, dan dilakukan dengan pembiusan lokal. Oh, Saya okay. coba sedikit jelaskan ya, ya tentang uh, apa yang disebut dengan endoskopi itu. Uh, ini uh, ini adalah teknologinya. Uh, Jadi endoskopi itu pada prinsipnya adalah kita menggunakan kamera kecil uh, uh, melalui alat selongsong seperti ini uh, yang uh, masuk ke dalam tubuh pasien uh, menuju saraf kejepit. Jadi nanti uh, si dokter akan melihat jepitan saraf di ujung sini. Oke. Okay. Nah, ini kamera kecil. Diameternya hanya sekitar 7 mm, jadi kurang dari 1 cm. Nah, melalui kamera inilah dari luar dokter bisa menggunakan instrumen-instrumen lain seperti ini, ya. Instrumen-instrumen si kecil yang ukurannya hanya 1 sampai 2 mm hmm. untuk melepaskan saraf kejepit yang saya jelaskan tadi. Nah jadi tindakannya ini bisa dilakukan hanya dengan pembiusan lokal saja, wow. waktunya 45 menit, kemudian wow. e, dokter bisa melihat saraf terjepit dan benda yang terjepit itu melalui TV atau monitor di luar, sehingga saraf yang ukurannya 1 mili itu bisa kelihatan 40 kali lipat lebih besar, jadi sangat aman dan bisa dilakukan dengan hanya bis lokal saja. Waduh, wow, luar biasa ya dok ya. Ini pasti ya teknologi dengan endoskopi ini adalah jawaban <laughs> bagi kita-kita ini ya. Kalau misalnya <laughs> ada yang punya saraf kejepit gitu kan ya dok ya. Karena kan tentunya orang-orang saraf kejepit pikirannya pasti udah aduh harus dioperasi dan sebagainya. Biasa orang takut gitu ya. dok ya kan. Ya, betul sekali. Nah, dok, ini pasien setelah operasi apakah bisa langsung beraktivitas dok? Hmm. Ya. Jadi endoskopi itu karena dia uh, tindakan yang sangat minimal invasif, artinya luka ataupun gangguan yang dirasakan pasien itu sangat minimal. Mm -mm. Jadi biasanya dia bisa beraktivitas hampir mendekati normal. Hanya mm. mungkin kita sarankan pasien 1-2 sa, uh, minggu pertama mengurangi aktivitas berat, tapi kalau aktivitas rutin biasa seperti mandi, makan, kemudian jalan ya, uh, itu uh, bisa dilakukan seperti biasa. Mm, Bahkan gitu. kalau di Amerika misalnya itu hari ini tindakan endoskopi besoknya si dokter sudah suruh pasiennya bekerja normal. Wow, wow. biasa ya. Berarti pasien tetap produktif ya, Dok ya? Setelah ya, itu betul tetap produktif. Sekali. Betul Tapi sekali. Dok, kembali lagi nih Dok, pasti masyarakat juga penasaran nih. Ini apakah teknik uh, dengan uh, endoskopi ini itu perlu dilakukan sayatan? Ya. Hmm. Jadi karena kita perlu memasukkan kamera yang ukuran yang 7 mm itu, hmm. kita perlu melakukan satu sayatan kecil saja. Hmm sayatan itu ukuran 7 mm. Oh, berarti nggak sampai 1 cm juga gak ya, dok? Nggak sampai ya? 1 cm, oh, ya. Wow. Karena itu dia bisa dilakukan dengan hmm. bis lokal. Mm -mm. Dan yeah. karena bis lokal, dia langsung bisa uh, pulang pasiennya. Dan karena yeah. uh, lokal tersebut, biasanya hambatan-hambatan seperti misalnya kalau operasi biasa kan nggak boleh gula darah tinggi pasien mm -hmm. DM. Mm -hmm. Ada pasien dengan problem jantung, itu nggak bisa dilakukan tindakan operasi. Nah, dengan endoskopi itu masih Sangat memungkinkan untuk dilakukan Oh wow, ya. luar biasa ya Dok, ini masyarakat penasaran dok, berapa persen tingkat kesembuhan dengan uh, tindakan operasi endoskopi ini? Ya, uh, bervariasi di berbagai tempat di seluruh dunia Tapi di Indonesia uh, kita sudah lakukan sejak 2017, itu kasusnya uh, 93 persen angka keberhasilannya Wah luar biasa ya, 93% puluh ya, tiga atau ahlin. Dan sudah uh, kalau misalnya sudah selesai nih dilakukan endoskopi nih dok, apakah perlu kontrol lagi nih dok? Ya tentunya untuk menilai keberhasilan tindakan tersebut, kita sangat menyarankan pasien datang kembali uh, satu minggu setelah tindakan. Untuk mengedukasi, terus melihat lukanya, kemudian memperhatikan gejala neurologis yang dirasakan pasien masih banyak atau enggak gitu. Oke, nah ini masyarakat juga pasti pada penasaran nih dok, sama kayak saya biasa ibu-ibu ya kan dok, biasa langsung mikir-mikir nih ini berapa ya, ini berapa ya, pasti gitu ya dok ya. Biayanya berapa nih dok? Mahal apa enggak sih dok sebenarnya? Ya, jadi mahal atau enggak tentunya relatif ya, tapi pada prinsipnya. Teknologi semakin tinggi, memang ada biaya yang harus dikeluarkan. Hmm. Hanya saja, kalau dibandingkan uh, operasi yang konvensional, hmm. dari segi waktu, kemudian efektivitas kerja hmm. ke, setelah tindakan masih bisa endoskopi ini masih sangat-sangat ya, ya? sangat efisien. Betul. Itu dan harganya bervariasi tergantung center atau tempat di mana dilakukan. Hmm. Hmm. Oke. Okay. Okay. Baik dok, ini juga masyarakat penasaran dok ya. Sudah berapa banyak orang yang sudah dilakukan tindakan operasi endoskopi ini? Ya, kami di Klinik Lamina sejak 2017 sudah melakukan lebih dari 900, Wah, sudah nah, sudah ya. hampir 1000 pasien. Wow. Wow, Jadi, luar, biasa, luar biasa ya. Sangat banyak <laughs> karena um, apa mm -mm. yang biasanya dari bukan hanya dari Jakarta ya, mm -mm. dari Banda Aceh sampai Papua itu begitu mendapatkan informasi tentang endoskopi, mereka tuh pengen melakukan tindakan endoskopi itu karena takut dengan operasi gitu. Oke, deh. Dok. Ini mungkin terakhir nih, Dok. Bagaimana nih untuk masyarakat di rumah? Mungkin ada yang punya keluarga juga gitu. Bagaimana caranya supaya kita semua ini terhindar dari saraf terjepit? Adakah tips dari dokter? Silakan, Dok. Ya, ya tentunya uh, saraf terjepit itu sesuatu yang penyakit yang sifat degeneratif. Mm -hmm. Jadi dengan usia dia akan datang. Mm -hmm. Ya, jadi karena itu saya sarankan setiap orang sebaiknya mencegah dengan cara aktivitas normal olahraga gitu ya mm -hmm. karena uh, saraf kejepit itu sering terjadi pada orang kota yang kurang olahraga mm -hmm. betul, nah, betul itu satu yang kedua saya sarankan kalau ada keluhan di pinggang mm -hmm. yang mirip-mirip ya, gejala saraf kejepit yang dipahami masyarakat itu jangan ragu-ragu untuk periksa mm -hmm. jadi segeralah ke dokter jangan langsung memilih pengobatan alternatif karena nanti akan merugikan karena kalau sudah parah pengobatannya akan lebih susah. Toh sekarang masyarakat nggak perlu takut operasi gitu ya karena operasi itu bukan pilihan satu satunya. Ada tindakan lain seperti endoskopi yang barusan saya jelaskan itu yang jauh lebih aman dan terjangkau. Okay, Oke baik. baik dok. Terima, kasih. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Kembali, Wah informasinya sangat menarik sekali nih ya. Itu tadi pemirsa bahwa yang namanya saraf terjepit itu ternyata bisa juga dilakukan tindakan endoskopi. Nah pemirsa masih banyak lagi nih informasi kesehatan yang menarik yang bisa anda saksikan di hidup sehat TV One sesaat lagi ya.